Jaga lawan datang membantu kita kembali ke depan. Sebaik itu sendiri. Jagat Mahesa. Curan cross yang dilakukan oleh untuk menyaksikan pertandingan di zona terbang ketiga yang tidak kalah seru menariknya untuk ditonton. Lalu mana tim Arena berhadapan dengan tim Barpas. Untuk itu kepada para penonton yang maha buduran, antusias, berikan standing applause meriah. Oke, baiklah seluruh para penonton penjuru bola mania sebangsa dan setan air kita akan menyaksikan jalan pertandingan di Marwah Sejuk telah menaiki dengan bola dipegang pula oleh setter kreator lapangan Ade Bango. Setter syarat berpengalaman dan malang melintang Ade Bango akan mengambil servis dia. Dengan tenang banget acara tinju juga datang membantu penyejagaan kembali ke rumah Hildan. Sebuah pressing dilakukan oleh Ruas Rukin. Tidak masuk sayang sekira. Luncuran eksekusi sebaik primeter boyangan. Error dilakukan Ega dan akhirnya. Padahal poin kembali dan scoring more. Satu pecah. Lakukan Wildan. Oke, luar sayang Wildan sekira. Luncuran eksekusi yang error di tempat panjang 28. Lakukan Wildan kembali pun berputar dengan skor menyebabkan akan menjadi satu siapa. Sang middle blocker muda potensial. Lakukan Najar. Jagat. Kiriba Salim. Luncuran eksekusi lakukan Arsio kembali kiri menane Bango. Luncuran eksekusi yang tajam dilakukan Iksan. Si pergelangan ular yang dimiliki tim Barpas ini, Pauji akan mengadu servis dia. Pauji lakukan Pauji. Yuri Kemil. Luncuran eksekusi sang predator lapangan, sang pengneti, sang cintarkan Yuri Kemil akhirnya. Awas segera. Luncurkan eksekusi spike kick tajam melakukan Angga menghasilkan blok tas akhirnya. Poin kembali skor 2-3 Sabah datang mudah terbeda kembali 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 Luncuran eksekusi spike pun dilakukan oleh Bang Ujo. Kembali poin berpindah tangan dengan scoring baru kepada siapa berikan dia. Lakukan Yudi Kendil. Sejidan. Sebaik Ega Tito. Kiriman Bang Ujo. Wildan. Blom. Lantas timun dilakukan oleh Isan. Jadi. Oh, namun akhirnya. Apa yang terjadi? Ada blok tas tipis dilakukan segala spike yang dilakukan sang setter serat berpengalaman Shali Dustin. Lakukan Yudi Kendil. Wajah memang akhirnya segera luncuran. Es dilakukan Yudi Kendil dan akhirnya poin kembali dan skor 6-3. Pada siapa berikan namun akhirnya sayang ketemu banyak server error lakukan Yudi Kendil kembali pun berpindah tangan dengan scoring more. Untuk sementara keunggulan untuk tim Arena dengan tertinggal ini rupanya tim dari Barpas. Dengan tenang-tenang Angga sih pemberi siapa berikan diam. Ada Yudi Kendil siapa yang sepai sliding attack segera. Luncuran sliding attack yang akurat dilakukan oleh Bang Ujo Permadi akhirnya. Hei kembali berpindah tangan dengan scoring more. Bang Ujo segera. Sang minor senioritas akan mengambil serangan pada kepada siapa berikan dia Bang Ujo datang membantu Pauzu kembali kiri menandai Bango. Eho! Akhirnya poin kembali berpindah tangan Egang. Si rambut tebal pirang ini dicoba. Luncuran sliding attack yang tajam dilakukan Wildan. Umpan matang Syamit cerdik lakukan Shali Dustin dan lainnya. Keluar sayang Najar segera. Akhirnya poin leading 9-5.
bom. Tanah ya bom. Iya, kalian berdagun cek. Kita kembali ke sepuluh. Wow! Apa di menunggu ke sepuluh, kembali ke sepuluh. Wow! Hanya di placing yang akurat dilakukan Arsil, kembali poin berpindah tangan segera untuk tim dari Craig Arena A dengan pedang pelawat ancang-ancang ulgan lakukan wildan kelawan datang membantu penjiran overpass memang segera ujuran overpass yang akurat masukkan spike block touch kembali poin scoring baru menuju 12-26 lakukan wildan tidak masuk sayang ulu ciri berawan menembak gol kiri Bansel spike tajam dilakukan segera oleh Arsil kembali ke poin berpindah tangan dengan scoring baru untuk tim dari Arena A gerak di Nayu 13 lawan 7 kepada siapa berjandia gerak di atang memantul banyak kepada kiri pada Arema luncuran eksekusi yang akurat dilakukan super gelangan ular Ijang akhirnya poin kembali berpindah tangan dengan scoring baru untuk keunggulan tim sementara unggul tim Arena A lakukan pausi dari para pas ada Jagat Mahesa luncuran eksekusi lakukan oleh spike ini kena tinggi juga sudah dalam oleh Rio Arsrikin kembali ke Reban spike ke sini dilakukan oleh ini netting touch dilakukan oleh Angga mengenai jalanan akhirnya point leading untuk Arena 15-8 di pertandingan di jam terbang ketiga ini kurang lebih 5.000 penonton pandangan mata untuk menyaksikan pertandingan tim Kaik Arena A yang bertabur bintang-bintang Tarkam dan King Tarkam Yudi Kendil Rio Arsikin juga ada Yudan lakukan Rio satu poin kembali dengan scoring Morato Exia server error lakukan Rio akhirnya kembali pun berpindah tangan segirang dengan tenang-tenang ambil ancang-ancang kepada siapa berikan dia datang membantu 3 meter ball yang tajam dilakukan oleh Wildan dengan umpan matang asis dilakukan sang setter berpengalaman mondar mandir setter si tangan kilat ini Sari Dustin segirang ada Isan Isan kembali ke Maria Bang oh cocok saja lakukan kembali ke Maria Bang oh overpass memang namun akhirnya Sari Dustin melakukan poin blok yang sempurna 12-9 lakukan unit kecil masih ada Iksan di sana rupanya datang membantu rupanya Yidang kembali kiriman Enga one pressing lakukan Enga di lakukan unit kecil unit kecil selain dilakukan Bang Ujo enak dia oh, ini bawah itu. Jangan ya, dokter. Apa itu? Bom. Kurang geser ruang mana? Yang video ini mana? Kan menang sama kamu. Wah, bocil lagi. Neng lang keningan. Hehehe, kajin lah tuh. Kau gede-gede. Ah, serius asuk out, so. Jujur aja segitu nama. Pemain teh sibuk jadi hakim garis itu. Ayo dimakan kali gitu. Ini tadi berapa serius? Itulah kira pemain. Thank you.
Oke, baik, yang susur Rambang Ujo akan menghabis serang perasaan Bino. Prioritas ini lakukan sebagai lawan matang membantu penyijikan kurang sempurna kepada kehidupan Ega. Sepai back attack lakukan segera Isan. Luncuran spek back attack yang akurat 3 meter boleh lakukan Isan. Kembali pun berpindah tangan scoring boros ini untuk sementara tertinggal living atas tim Arena A. Dengan tenang-tenang ancam-ancam tujuan Ega kalau datang membantu penyudi kendil. Sepai tajam namun akhirnya Arsio lokasikan spek block touch yang akurat menuju poin jelang akhir intermasit yang pertama di jam terbang ketiga dengan leading point 22 lawan 12. Lakukan seni dusting ke ruangan tempat duduknya Ega. Terima kasih Bang Wabau. Panjang ya. Ces. Kurang banyak cesan nih. Well. Well lah tuh. Panasin dulu, panasin. Nih anu iyo, nih anu iyo. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak tenang pokoknya maaf ini panas gue ayah melen spike placing yang lancar rambut coba dari sini coba yang overtail pas ke lawan kirim dan kembali Sonic ahai ces. Cuman eksekusi spike quick tajam dilakukan Arsil akhirnya menuju penghujung interpasen yang pertama. Jeripnya Pauji, saya kira masuk memang long spike cross tajam dilakukan Pauji. Berpindah tangan kembali dan scoring board untuk tim Barbas. Kepada siapa berikan yang center utama Ade Bangu. Lakukan Ade Bangu kerabat datang membantu rupanya kembali ke depan. Wow, kembali ke ribuan sebagainya rupanya Ishan. Masuk memang Isan Sosrora. Luncuran cross bike yang tajam dilakukan pemain opposite muda potensial berbakat berkualitas berkapasitas tinggi Isan. Tali Yudi di sana. Kiriman pun akhirnya Arsio dapat diantisipasi kembali kepada Bang. Oh, Isan. Big over namun akhirnya poin kembali segera untuk tim dari Barbas di scoring board menuju penghujung di interpasien yang pertama ini. Ada Bang Osip lakukan sinokar menantang bentuk-bentuknya jagat-jagat kembali kiri pandangan akhirnya. Barbas atau Duff setter tim melakukan sediment akhirlah sudah di pertandingan interpasien yang pertama di jam terbang ketiga ini. Di mana tim Kaik Arena A berhasil mengemas atau memetik kemenangan atas tim Barbas.